Jadi setiap hari kita kalau syuting turut berduka cita tuh harus swab dulu. Biasanya sih dibantuin, tapi karena gue lebih suka sendiri. Last day, I miss you. Selamat ya, baby girl. Thank you, Tete. Luar biasa, ini dia saudara-saudara kita di TBC turut berduka cita. Loh Teh, kok warnanya ganti? Ganti kan, soalnya kan udah last day, jadi udah setnya udah diminimalisir. Ya ampun, seru banget nih. Kamu harus di interview untuk behind the scene kita. Ya ini juga behind the scene aku. Enggak. Ini tim aku loh Teh, tim aku tuh lebih diutamakan. Nanti aku mau bikin Q&A sama kamu berdua ya. Bye. Hai, welcome back to my channel. Hai guys. Ya ampun, ramai sekali. Astagfirullahaladzim, kalau namanya. I miss you. Oh, kak ada kalau namanya, ini nanti jadi mama. Nanti aku mau Q&A sama kamu ya. Cie, aku belum sama kamu loh. Ayo kapan dong? Sekarang lah. Let's go. By the way, ya, kak Luna Maya, apa kabar kak Luna? Makasih ya. Kenapa kak? Enggak apa-apa, aku dikasih oleh-oleh sama kamu ya. Iya, aku kasih oleh-oleh banyak sih, bukan ke kamu doang. Ada kak Ersa Mayori, ada kak siapa lagi ya? Tapi ya kayaknya hampir. Iya, karena kamu bisa tidur 10,5 jam rata-rata selama 5 hari. Gak apa-apa ya. Thank me later. Santai, gampang aja nanti aja. Iya. Ukuran aku, sepatu aku 42 sih kak. Jadi kalau kamu mau nggak terima kasih, jadi nggak bisa sih pakai sepatu atau baju aku L juga. Aman. Dikasih COVID. Gue COVID yang pertama tuh gue di sini di judul turut berduka cita abis gue COVID. Orang kita main kartu. Iya. Gitu. Dan aku lagi batuk kak saat itu kak. Maaf ya kak. Kak Luna tuh di turut berduka cita jadi apa sih? Cerita aku dikit jadi dong. Jadi mama kamu. Oh, jadi mama. Mama kamu jadi siapa sih? Ella ya. Mama aku tuh Ella. Ya? Iya. Ella tuh karakternya gimana sih? Ambisius, self-centered, ada egoisnya juga, ada selfishnya juga. Tapi sebenarnya dia tuh mikirin keluarganya. Mikirin keluarga atau mikirin estetik? Semuanya lah. Dia mikirin diri dia, tapi semua harus kelihatan perfect. Gitu. Oh gitu. Ipung di mata mama kayak apa? Ipung tuh apa ya? Ya anak-anak yang gak bermanfaat sih. Iya sih gue gak bermanfaat sama gak sekali. Bener, gitu. Gak ada faedah, manfaat juga. Tapi gitu. Ya udahlah, karena anak sendiri ya udahlah, dibikin happy, disayang aja, dimanja. Dimanja banget. Manja banget. Dan ini tuh sesuatu yang luar biasa sih menurut aku. Buat aku ya kak. Aku tuh ngefans sama kamu tuh dari aku kecil. Iyalah. Aku lihat kamu di TV segala macem, tiba-tiba sekarang ditemukan satu judul. Amin. Terus jadi mama, tuh aku kayak anjing. Gua deg-degan banget syuting sama Luna Maya, gimana nih kalau gua salah gua dimarahin enggak segala macem. Tiba-tiba sekarang ketemu kayak fuck, ternyata aslinya bagus banget. Baik banget. Terakhir loh. Dan hari ini kita last day. Last day. Seharusnya last day-nya udah dari 2 minggu yang lalu. Cuma thanks to again, thank you Pong. Thank you banget akhirnya. Yeah. Apa ya, kita jadi lebih lama. Iya. Pesan kesan dong kak. Pesan kesan. Oh, selama kesan syuting dan syuting sama Ipo, Chris Diana. Ya. Chris Diana. Iya. Aku pertama kali ketemu dia tuh di sini. Hmm. Tahu ini anak juga ini di sini. Kamu tuh sangat ini ya, maksudnya nggak ada senior, nggak ada junior. Kamu berbaur sama siapa aja? Iyalah, aku junior ya berbaur lah kak. Yang tua tuh sebenarnya pengen berbaur sama yang muda loh. Biar kelihatan lebih muda. Enggak, pengen denger aja kalau anak-anak sekarang tuh omongannya apa sih. Cuma kan kalau dia emang cetu ya, cenik tua ya. Cetu apa sih? Cetu tuh cenik tua, cenik tuh kecil tua. Kamu bisa berbaur dengan sama siapa siapapun aja, kamu sangat friendly, kamu apa enggak marah kalau dikritik, kalau yeah. Dia apa so nice to work with, super happy. Gila, gua tersunjang, okay. Tersunjang banget dipuji sama lo namanya. Iya, jadi dan aku bilang kita kan bahas tuh sama Oka, sama ini anak mainnya bagus gitu.
Terus. Ya udah, oh, lagi, mau lagi dipuji-puji terus, lagi. Terus, aku suka dipuji terus. Oh my god. Apalagi sama lu namanya kan kapan lagi gua dipuji sama lu namanya? Iya, terus orang nah, beneran kalian lalu. Kayak gitu? Iya, kita bahas kamu. Oh iya. Aku jadi enggak enak loh jadi. Aku mau neteskan air mata loh, Kak, sumpah. Tadi gua mau makan dulu. Udah sini. Ya udah, thank you Kak Luna. Lagi sama Tenia di Bata sama Mas Andri. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banget buat Teteh yang sama Mas Andri yang sudah mengizinkan aku untuk bisa ikut di dalam judul Turut Berduka Cita. Ceritain dong Teh, awalnya gimana sih kok bisa memilih aku sih Teh? Awalnya tuh aku tuh gak tahu ya apa ada seseorang manusia bernama Chris Giana ini. Terus jadi nyari karakter itu susah banget karena emang orangnya ngocol, adik-adik. Yeah. Terus orangnya ngocol, orangnya seenak jidat, manja karena emang dimanjain orang tuanya. Aku tuh inget punya kenal Behave Roni. Tapi begitu aku buka Instagramnya Roni, keluarlah Behave, aku cari Behave, aku tunjukin ke Teteh sama Syakila, Syakila langsung, ini suaminya! Siti Badriah! Iya, nah Syakila yang teriak, ini kan suaminya Siti Badriah, aku tahu, gini. Cepetan telpon! Teh, ini bad boy loh, ini bad boy loh. Pesan-kesan dong, pesan-kesan. Aku udah bilang deh kayaknya sama dia, aku udah bilang. Kalau aku udah bilang sama dia. Aku bilang ini, Chris, kamu kayaknya emang berbakat kok menjadi aktor. Ya kan? Dan ya, maksudnya dia harus banyak-banyak belajar dengan yang senior-senior. Kan di sini ada Oka, ya, ada Tora gitu namanya. Bahwa tidak selalu kita mesti komedi itu enggak selalu harus jadi pelawak. Ya. Karena komedi yang benar-benar baik itu justru komedi yang membuat kita semua tertawa bersama. Betul. Luar biasa deh. Thank you banget buat Teteh Mas Andri. Wow, jadi ini this opportunity luar biasa. Dari Mas Andri dong. Dia Gemini. Nah, saya Gemini. So I know him. Emang dia di Gemini apa? Ya, yeah, so he's ultimate Gemini boy. You know what I mean? Tapi ya, he's very talented and generous. Chris itu generous. So mau setanggil apapun dia, I know bahwa dia di dalamnya tuh anaknya baik. Yeah. He's a kind-hearted man. Oh, okay. Dan mau belajar sama tetap, tapi ya. And I just hope one day we meet again in different project. Amin. But with both of us growing. Amin. It's like udah lebih lebih mengerti satu sama lain. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Lebih mengerti industrinya, ya kan? Teteh, best scene terbaik aku di mana? Sama Mas Andri. Aku paling seneng sebenarnya melihat adegan di sebuah gang yang agak gelap-gelap. Oh iya, itu episode 1. Iya, yeah. Tapi aku gak bisa bilang adegannya apa, nonton aja. Betul. Karena maksudnya aku tahu bahwa dia juga in real life-nya ada masa-masa jadi bad boy, ya kan? Cuman tuh kita tuh di sini ada tim kamera kita yang isinya bad boy, lebih bad boy lagi semua gitu kan. Jadi yeah, dia menerima masukan juga dari beberapa ya, orang kan, termasuk tim kamera, segala macam untuk gini loh, kan gini. Nah, itu aku ngerasa bahwa oh iya kamu mau belajar bagian itunya. Terus mau sama adegan yang di atas tempat tidur. Tuh kan mau tahu di mana, makin penasaran. Dengan rancang. Wow. Nonton. Kalau Mas Andri di mana? Emotional scene sih, which is surprise me. Karena oh, iya, along iya, the way, iya. Itu bagian dia, dia kan laugh, konyol, tengil. And when it comes to emotional scene, suddenly he delivered like, oh dia bisa yang ya. Mana? Yang sama bapak, ya, sama bapak. Oh, yang sama Tora. It's strong. All the best for you, Chris. All the best, pokoknya makasih banget. All the best. Mudah-mudahan filmnya bagus. Amin. Bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia dengan amin. Baik. Dan ratingnya luar biasa. Amin. Promo dong. Nonton Turut Berduka Cita. Jangan lupa, mau percaya apa enggak apa yang kita ngomong, nonton caranya. 2 di sini jadi Fano. Fano itu siapa? Fano itu sepupu lo.
karakternya gimana? Dia gimana ya dia? Dia orangnya kalem, ya kan? He's smart, independent. 365-777 derajat berbanding terbalik sama ibu enggak sih? Iya, kita tuh kayak saling opposite. Dia yang bandel, yang enggak peduli apa-apa. Gue yang kayak got my life sorted dan udah ada tujuan hidup. Betul. Betul, dia kayak gitu. Benar-benar dibedain banget karakter gue sama Vano tuh dilihat dari penampilannya, cara dia bicara, cara kita ngobrol, segala macam itu beda banget dan itu serunya di situ ya. Iya, yeah, dan ya yeah, gitulah. Pesan-kesan dong, pesan-kesan selama syuting. Oh yeah, well it's fun. Seru sih bisa dapat kayak syuting mah. Kalian kan si Chris sama si semua orang-orang di sini kan kayak senior-senior jadi. Iya, iya. Iya. Gua yang yang pemula kan masih baru pertama kali dapat series kayak ngeles loh. Hebat loh dia. Ini di series pertamanya Sam Taylor nih. Thank you Sam. Thank you too, bro. Thank you. Sudiro, yes. Kita ngobrol bentar ya. Oke. Okay. Ini ada Om Tora Sudiro. What's up, Om Tora? Om Tora di sini jadi Paul kan ya? Iya. Jadi bapak kamu. Yoi. Om, pesan kesan selama jadi papa aku di sini apa sih? Aduh, agak sulit ya. Kenapa? Untuk mengatakannya ya. Kenapa? Ya seneng lah, maksudnya ini the next big star nih. Astagfirullah, amin ya Allah, amin. The next big star nih. Badannya ya, badannya. Oh, okay. The next Om Tora berarti ya. The one of the best. Amin. Di syutingan kita kali ini. Amin. Tapi Om tahu gak sih Om, kalau aku tuh dulu ngefans banget sama Om Tora. Tahu dong. Soalnya zaman dulu tuh semuanya pada ngefans sama gua. Nggak beneran, ini beneran. Selain Kak Luna, semuanya di sini sebenarnya aku ngefans. Happy banget bisa syuting bareng sama Om Tora, luar biasa. Karena dulu juga sebenarnya kita pernah ketemu Om waktu aku kecil. Iya. Oh enggak, Om Tora ini temennya tante aku. Iya beneran. Beneran, in real life. Ketemu sama Om Tora terus happy banget, seneng banget. Luar biasa, terus Om Tora tuh orangnya tuh nggak, apa namanya, nggak membeda-bedakan yang mana yang senior, yang mana junior, semuanya tuh sama. Luar biasa. Keren deh gue ya. Keren banget. Iya, iya. Iya. Tadi apa lo gitu juga? Enggak. Lo yang bener dong. Aku jujur, semuanya Bang Oka, Kak Luna, Om Tora di sini tuh bener-bener luar biasa, baik banget sama juniornya. Thank you lo Om Tora. Sama-sama lo. Thank you luar biasa. Mantap Om. Ya Allah ini. Teruskan cita-cita Muna. Mantap. Thank you Om. Thank you. Bang Oka Antara, salah satu luar biasa aktor yang the best banget menurut gue, menurut semuanya dan semuanya tuh ngefans banget sama Oka Antara, ya nggak sih? Kamu lagi diidam-idamkan nih sekarang sama generasi muda zaman now, ya nggak sih? Merasa nggak? Enggak ya? Ibu-ibu dong. Oh iya. Ibu, anak mudanya juga lah. Masa? Iyalah. Siapa? Istri aku suka sama dia, adik aku, sepupu aku, ini asisten aku, dia bukan generasi muda. Oh ini buktinya nih, gua. Bukan cuma ibu-ibu berhijab doang suka sama gua. Ibu-ibu barbar juga suka sama Bang Oka Antara. Bang Oka Antara di sini tuh berperan sebagai siapa Om? Rashid, Acit. Lu bisa nggak? Nggak. Kaluna bisa nggak sih nggak usah bulak-balik ini... muka? Lumayan loh. Kita tuh nggak mau ngajak kamu jadi ekstras buat bulak-balik. Allahu Akbar. Jadi aja ya. Udah Bu, ada yang mau diambil lagi Bu. Jadi sini Bang Oka di sini tuh jadi Om Acit. Om Acit gimana sih pesan kesannya syuting sama Chris Diana sebagai Ipung? Kak. Oh my god, kalau udah bentar dulu dong. Ini lagi ini. Tolong dong, lagi syuting. Apaan filmnya? Ini namanya Oh Bang Oka, ayo dong. Tunggu dulu bentar. Oh, ini wawancara. Ya. Oh. Iya, lewat lagi. Silakan. Ya, silakan lewat lagi. Saya lama-lama nggak jadi diwawancara. Duduk sini. Ini. Emang paling benar. Kamera aku di situ. Iya, Bang Oka, gimana pesan kesan syuting sama Chris Diana? Ini ada virus. Hah? Bukan. Ini nggak jadi. Mana? Bapak nanya apa ke saya? Iya sama, pesan kesannya. Syuting sama Chris Diana. Pesannya tuh gini, Bapak lihat nggak? Saya tuh lagi sibuk banget. Allahu Akbar. Pesan kesan, syuting sama Chris Diana. Oh, syuting sama lo. Oke. Gua waktu pertama kali tahu yang jadi Ipung. Serius. Yang jadi Ipung lo. Gua langsung bilang. Kita gosipin dia ya. Ini siapa nih orang? Gua langsung search di Instagram.
Beneran bro, terus gue ngeliat lo joget-joget gitu di Instagram. Oh my god, terus iya gue sama ini nih, gue siapa sih Gi? Ada kan, terus gue langsung ngecek Instagram lo joget-joget gitu men. Gue mikir Instagram apa TikTok sih? Kayaknya Instagram gue nggak ada joget-joget deh om. Ada lo lagi sama bini lo, lo gini dulu. Gimana? Kamu tuh orangnya happy, kamu nyenengin, kamu suka sharing, apapun di share. Ya makanan. Kalau nggak ada dia. Jengong. Iya. Ya makanan ya virus. Iya gue penyebar corona gue di sini. Iya. Tapi kan itu tandanya kita kompak. Iya benar. Iya. Udah kan ya? Makasih ya kak. Iya. Makasih ya. Halo itu. Lo itu mainnya bagus, tapi gitu. Gue jarang-jarang ini ngakuin aktor-aktor junior. Tapi Oka Antara ini adalah yang sama semuanya senior di sini, benar-benar semua Oka Antara, Luna Maya, Otto Rasudiro, ada Tante Yayang, ada Ersa Mayori, ada Kak Ayu Sita. Benar-benar semuanya tuh benar-benar baik banget sama junior. Terima kasih banget kakak semuanya. Lo lupa Atika Hasiola. Atika Hasiola. Wah gila. Wah gila. Atika Hasiola benar-benar semuanya tuh baik-baik banget sama juniornya. Iya, oke. Yo, Putri, Sam. Yeah, Samudera Taylor. Kak Gia, kalau kamu gimana itu pesan-pesan? Kesan dan pesan, gak ada kesan tanpa kehadiran. Beneran, syuting gak ada dia tuh sepi ya. Tante Yayang ini di sini tuh jadi NJT, nenek jalan tekukur, jadi nenek kita. Tekukur. Tante Yayang. Noi. Di sini tante kan jadi NJT. NJT itu karakternya gimana sih? Lu nonton dong, jangan nanya ke gue. Oh iya, nonton, makanya ya, nonton. Jihar Almira. Almira di sini jadi Miao ya, jadi Naomi. Iya, kalau enggak salah. Iya dong. Oh, iya dong. Kalau salah benar dong. Iya benar. Berarti istrinya Ipung. Istrinya Ipung. Bisa kesan dong, syuting sama Ipung gimana? Syuting sama Ipung atau / Kris Diana. Seru. Kenapa? Karena di lokasi itu kadang kan kita punya rasa capek ya gitu. Kita sendiri, sedangkan kita juga harus bisa ngeblend lah sama orang-orang gitu, apalagi sama senior-senior yang top notch, A-list banget gitu. Seru pokoknya. Terima kasih ya Jihan, udah jadi lawan main yang luar biasa juga. Lu juga. Mantap, pokoknya yang penasaran nonton. Yes. Tapi aku mau makasih banget lo buat semuanya. Di judul ini kan kita last day ya. Makasih banget buat semuanya udah bekerja sama dengan baik. Semoga kita nanti semoga penayangannya bagus, hasilnya bagus, bisa diterima baik dengan semua orang, ratingnya bagus. Ada season 2. Amin. Oh Mike. Guys, ini dia Oh Mike. Oh Mike ini DOP-nya di Turut Berduka Cita. Luar biasa ya Oh Mike. Oh Mike, thank you banget udah ngasih shot-shot yang luar biasa di judul ini. Pesan-kesannya apa dong syuting sama Kris Diana? Thank you. Berkat lo jadi bagus, bukan karena siapa-siapa. Ini seriusan gak sih om? Gue seriusan. Oh seriusan? Gue seriusan, cuman talent yang bagus, bikin bagus semua itu talent. Oke. Jadi tim support. WD, luar biasa. Kesannya, fuck man! Gila, orang gila. Terima kasih Pepe.